kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Michael Haryanto, Sarjana Hukum MK, yang sudah MH yang sudah memberikan sarana dan prasarana kepada kita, terutama memberikan pelatihan kepada ibu-ibu pelaku UMKM yang bergerak di dalam organisasi kader-kader PKK ini. Dan kami berharap kepada ibu-ibu nanti manfaatkan apa yang diberikan oleh narasumber ini, tanyakan nanti bila panjenengan belum paham, jangan sok paham, tapi setelah nanti di lapangan masih bingung. Ini kita enggak berharap, sehingga kita tujuannya sharing di sini. Berhubung Bapak Michael Haryanto ini membawa narasumber di sini, tidak semua Pak, semua partai memikirkan tentang ekonomi yang ada di masyarakat kita. Ini jarang sekali, karena kita menggaluti bidang ekonomi, bidang politik. Sudah lama beliaunya selalu ingin mengangkat masyarakat pedesaan, perekonomiannya menjadi meningkat, terutama bisa mencekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan yang diharapkan oleh keluarga. Semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber ini benar-benar manfaat selalu untuk demi masyarakat Desa Bumo yang kita cintai. Kami sampaikan sekali lagi yang terakhir, semoga Pak Michael tidak bosan-bosan memikirkan Dapil 2 dan khususnya Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Tentu ini adalah sesuatu yang luar biasa ibu-ibu, karena tidak semua ibu-ibu kaum perempuan ada kesempatan untuk melakukan pelatihan ini. Mohon ini digunakan sebaik-baiknya, kan seperti itu. Ibu-ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa di Banyuwangi ini Ibu Bupati lagi menggalakkan UMKM. Bagaimana perempuan-perempuan ini untuk menjadi independen, untuk menjadi mandiri, untuk menjadi bisa menghasilkan sendiri keuangannya. Keterampilan-keterampilan jenis seperti inilah yang akan membuat panjenengan nanti bisa kreatif, kan seperti itu. Jadi nanti Pak Michael bukan hanya seperti ini, banyak jenisnya. Kalau memang ada yang apa namanya, yang anak-anak kita, pemuda-pemuda menginginkan pelatihan misalkan sablon, beliau juga ada pelatihan seperti itu. Tetapi karena ini untuk perempuan, akhirnya beliau membuat pelatihan untuk membuat kue basah. Kenapa pentingnya perempuan untuk bisa berdaya, untuk bisa independen, untuk bisa mencari penghasilan sendiri, untuk menambah perekonomian keluarga. Ketika perekonomian keluarga kita sudah mapan, ibu-ibu, tentu yang sekarang digalakkan oleh Ibu Bupati juga bagaimana kita menekan stunting. Kalau kita ngomongkan stunting, itu kan gizi kita yang harus terpenuhi. Kalau ekonomi kita sudah mapan, sudah bagus, perekonomian ibu-ibu ini sudah lancar, tentu gizi untuk anak-anak kita menjadi baik. Jadi menekan angka stunting yang sekarang ini lagi digalakkan oleh Pak Jokowi ataupun oleh Ibu Bupati, seperti itu. Manfaatnya ketika kita bisa membuat kue, apalagi ini sudah ada ya Bu, sudah dikasih juga peralatannya, wis garek engko beli bahane, kan seperti itu. Nanti ibu-ibu kan bisa kreatif sendiri, lihat resep di YouTube. Sekarang sudah ini Bu, iya, banyak channel untuk itu. Di TikTok juga ada resepnya ya, sudah alatnya sudah siap, mixernya sudah ada, loyangnya, bahkan apanya, kompornya sampai disediakan, kan seperti itu. Luar biasa ini Pak Michael ini. Ketua saya Pak Michael kepingin warga Bomo ini bisa menjadi lebih kreatif lagi. Di DPR ini menginginkan toko-toko retail itu bisa menjual produk-produk UMKM 10% dari apa yang dijual. Jadi misalkan Indomaret itu 10%-nya harus ada UMKM di daerah sekitar. Jadi itu kesempatan bagi panjenengan semua untuk lebih berdaya, lebih kreatif lagi. Terima kasih banyak ya bagi ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya
atas undangan dari Dinas Sosial. Jadi tadi Pak Tik sudah memuji kayak kampanye saja, Bu Emy juga begitu, padahal ini kegiatan dari pemerintah, dari Bupati Banyuwangi yang memberikan uangnya itu Bupati, bukan saya. Yang kedua juga karena Leona, ya Leona kan minta pada saya, Pak kalau ada kegiatan-kegiatan untuk ibu-ibu. Ya, ini juga harus terima kasih kepada Leona karena yang meminta kepada saya kan gitu. Jadi jangan menganggap remeh kan itu kan. Kan selalu saya fokus ke depan, program saya itu untuk menggerakkan ekonomi. Sehingga Leona minta kepada saya kalau ada pelatihan-pelatihan bagi ibu-ibu. Ya kebetulan di Dinas Sosial ada pelatihan kue. Ya sudah, kepala desa saya bilang sama Leona, tolong cari yang ingin mau berusaha ya membentuk kelompok-kelompok untuk meningkatkan penghasilan dalam pembuatan kue, kan itu. Nah, sampean memulai dari sini, enggak seberapa harganya, enggak seberapa banyak, enggak bisa membuat kaya berubah kalau tidak jenengan mau berubah. Ada kemarin pelatihan kue kering di Badean. Ya. Banyak ya yang jual kue-kue kan banyak. Karena apa? Ada yang membuat kue, ada yang jual. Itu hebatnya di Badean itu. Saya yakin ke depan saya akan memantau terus. Ya, akan memantau terus karena ini berhubungan. Ya, kita latih kuenya supaya enak. Ini ada yang jual, ada 70 orang penjual pet-pet namanya. Mungkin sampai sini ya. Cuma di Bomo enggak ada ya. Nah, itu kekurangannya Bomo itu. Ya. Kita harus memberikan motivasi suaminya yang mungkin daripada nganggur, coba jualan produk dari Bomo, enak-enakan. Kan itu kan. Kalau di Bomo itu menciptakan kue yang lebih enak, lari di sana, orang lihat ada spesial mesin Bomo. Biasanya kalau Badean pet-pet, kalau di Bomo, 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 Bomo gitu kan enggak apa-apa. Diciptakan ngepetnya itu suara Bomo gitu. Hingga ketika ada suara Bomo, oh itu kuenya enak, seperti itu kan itu. Coba mulai mempunyai pemikiran untuk maju ke depan, itu untuk ke depan kita, untuk kemajuan usaha jenengan. Sampai kelompok sekarang kelompok kecil, ya belum dikatakan pengusaha. Tapi kalau maju dari dimulai dari 5 ini, kalau kompak membuat kue-kue basah jajanan dan dikelola, dan kepala desa mau membantu, itu bukan main. Bukan hanya mempunyai pikiran tonggo-tonggo sing beli, tapi daerah-daerah lain ya menggunakan itu, Pak Kades. Contoh itu Badean itu perlu dicontoh itu. Perlu, itu seluruh Banyuwangi loh. Tapi kalau ibu-ibu PKK ini, kelompok-kelompok ini yang saya bentuk sekarang ini. Ya, saya ini ngawasi loh, Bu Kades. Jangan sampai ini alat-alat ini terus saya cek nanti hilang. Enggak dipakai kan begitu kan. Saya kan hari sia-sia. Belum apa-apa sering-sering kali kan itu ada nyambaknya. Sering kali. Mau apapun yang diinginkan rakyat, saya tinggal berusaha saja memberikan, asal ya begitu, asal dipakai dengan benar-benar. Bupati pun akan tanya, saya minta untuk Bomo yang dulu yang saya kasih di mana Pak Michael, apa ada wujudnya? Hilang Bu, apa mau dikasih? Nggak akan dikasih, nggak akan diberi. Dinas Sosial yang malas, wah Pak Michael yang bentuk poduai marek pertemuan hilang yang ini. Dititeni Bu Yuyuk, Bu Yayuk dah. Ya, Bu Yuyuk. Dititeni. Jadi saya enggak mau. Saya enggak mau, memang saya mencarikan, tapi saya enggak mau. Tolong ya, manfaatkan alat-alat yang sederhana ini, gunakan dengan baik. Ada kesulitan apa Bu Kades minta pada saya. Ya, minta kepada Pak Kadesnya dululah. Ya, kalau enggak diberi ngomong sama saya. Nanti saya yang nelpon gitu. Marilah mempunyai pikiran Bu Kades di bawah pemimpinan Bu Kades ini, ibu-ibu, supaya membentuk namanya perusahaan. Saya akan memantau terus, memberikan laporan lah kekurangan apa. Ya, kalau besok kurang modal ada. Ya, nanti program saya tahun 2025. Ya, sekarang mau 2024 kan, kalau bisa ya 2024. Tapi kalau lebih besar lagi pastinya 2025 setelah partai saya menang kan gitu. Saya bukan kampanye Bu Yuyuk.
kalau menang saya mempunyai program yang untuk ekonomi. Jadi saya berikan uangnya itu ke Kades, bukan ke kepala desanya tapi desa. Ya. Yang dulu, sekarang ini kan Pak Kades minta bangunan-bangunan terus. 2024 itu saya akan berusaha lah untuk memenuhi bangunan-bangunan. Tahun 2025 saya nggak mau dimintai bangunan lagi. Ya kalau terpaksa nanti nggak apa-apa. Justru saya memikirkan saya kasih uang tunai saja. Saya memberikan bangunan 1 miliar. Ya, bisa saja 1 miliar itu saya ganti tetap membantu BOMO dengan uang tunai. Buat apa? Ya untuk menggerakkan perekonomian di desa. Nah, tahun 2025 sampai berkembang butuh apa membuat perusahaan alat-alat yang canggih. Ya, yang bagus. Ya tergantung Pak Kadesnya. Karena uangnya sudah saya siapkan, tergantung beli apa yang dibutuhkan, itu bisa. Yang penting satu, ini untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih, Ibu Bupati.